Oke guys, kembali lagi dengan saya Wandi di channel X103. Dan hari ini saya akan mencoba mendownload game Rail Flight Simulator lagi cuy. Sebenarnya saya sudah pernah main game ini, tetapi yang mau cuy, bukan yang versi nyatanya atau yang versi legalnya. Nah sekarang saya ingin bermain game tersebut secara murni cuy, secara legal. Nah di video ini juga akan memberikan tutorial bagaimana cara membeli game di Playstore dan bagaimana cara membeli game Rail Flight Simulator di Playstore cuy. Nah, mungkin buat kalian yang ingin request seputar game Rail Flight Simulator ini, kalian bisa komen di komentar ya cuy. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share juga cuy. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di Play Store nih cuy. Nah, di sini saya ingin mengingatkan ke kalian bahwa game Rail Flight Simulator ini berbayar cuy. Jadi, buat kalian yang punya saldo atau pulsa di bawah 10.000, kalian bisa membeli game tersebut cuy. Oke, sekarang kita cari nama gamenya terlebih dahulu. Itu RVS. Oke. Nah, kebetulan di sini saya mempunyai saldo pulsa sebesar 100.000 dan cukup untuk melakukan pembelian gamenya cuy. Di sini kita langsung saja beli, langsung pencet. Nah, di sini juga terdapat beberapa metode pembayarannya cuy. Kalian bisa pilih di sini ada Alfamart, ada Telkomsel, Indosat, dan bisa bayar di dompet. Nah, di sini juga sebenarnya bisa membeli game ini dengan saldo Google Play, tapi di rumah saya tidak, Google Play-nya lagi error cuy. Jadi Alfanya lagi pada tutup. Nah, di sini saya memilih bayar di Telkom, bayar menggunakan pulsa Telkomsel cuy. Nah, di sini kita tinggal langsung aja beli. Nah, untuk sandinya saya blur dulu karena ini privasi cuy. Oke, lagi memproses. Penginstalan sedang berlangsung. Oke, berhasil cuy. Nah, sekarang melalui jaringan apapun. Oke, pencet. Nah, di sini sudah berhasil. Rail Flight Simulator sudah berhasil diunduh. Lihat Rail Flight Simulator. Nah, sembari kita menunggu, kita akan percepat downloadnya supaya tidak kelamaan cuy. Nah oke cuy, ini dia gamenya sudah terpasang atau sudah terinstall di aplikasi saya. Nah sebelum masuk ke dalam gamenya, kita baca dulu updatean yang terbaru versi 1, 2, dan 6. Nah sekarang kita baca. Baru, pesawat terbang A350-1000, penyempurnaan besar pada A350-900, suara baru untuk A350-900 dan A330-300. Kendaraan multi pemain lain yang berdekatan akan memudar. Artinya yang akan memudar itu pada saat kita ingin take off, nah di situ ada pesawat multi pemain lainnya yang ingin landing, di situ pesawat yang ingin menabrak pesawat kita akan memudar cuy atau hilang cuy. Nah, daya dorong balik baru pada SAP 340B dan ATR 72600. Dan yang terakhir ada perbaikan bug cuy.
Nah, buat kalian yang belum tahu, game ini sudah masuk di updatean versi 1.2.7 cuy. Di update pada tanggal 12 Februari 2021, baru kemarin cuy. Baru beberapa hari kemarin. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk saja ke dalam gamenya cuy. Ya, gamenya cuy udah bisa kita mainin. Real Flex Simulator versi 1.2.7 ini sudah banyak perubahan yang sangat bagus cuy dari versi sebelum-sebelumnya yang versi 0.6.0 itu yang saya download di YouTube itu juga udah termasuk yang lama cuy, dan itu juga masih banyak kekurangan-kekurangan, dan antara lainnya ada tidak bisa mengatur joystick dan tidak bisa mengatur ini bahasa cuy, bahasa Indonesia. Nah, sekarang Real Flex Simulator ini sudah melangkah jauh, sudah menjadi game yang sudah banyak di-download dan banyak digemari. Nah, sekarang Real Flex Simulator ini juga sekarang sudah bisa mengontrol ini cuy, apa, joystick. Nah, di sini ada simulator dan joystick virtual. Dan di sini juga Real Flex Simulator yang baru ini ada menu bahasa cuy. Jadi kita bisa memakai bahasa Inggris, bahasa Jepang atau bahasa Korea lainnya di sini bisa cuy. Nah, di sini coba kita cari namanya. Nah, di sini ada pilihan-pilihan bahasa dan aplikasi cuy. Di sini ada 10 atau 5, di sini ada 10 cuy. 10 atau 15 ini, 15 di antaranya ada Italia, Inggris, Prancis, Jerman dan lain-lain cuy. Nah, Indonesia juga ada cuy, banyak kan. Ya, buat kalian yang mau download, silakan download. Jangan lupa kalian sediakan saldo atau pulsa sebesar Rp5.000 cuy. Jika kalian tidak ingin membeli Reflex Simulator ini seharga Rp5.000, kalian bisa cari link modnya atau link ilegalnya di YouTube cuy. Karena di YouTube itu banyak yang mod-mod Reflex Simulator gitu cuy. Nah, oke, sekarang kita coba lihat-lihat pesawat. Nah, di sini kita dikasih pesawat yaitu 3 cuy, 3 buah pesawat yaitu Airbus A320-200, Bombardier CRJ-900 dan Saab 340B cuy. Nah, jika kalian ingin membeli atau memakai pesawat-pesawat lainnya, di sini ada ATR 72-600, ada B-Systemis, ada Boeing 737-800 dan banyak lagi di bawah. Kalian bisa langsung klik pro ini cuy, kalian beli. Nah, di sini kalian bisa beli Real Flex Simulator ini tergantung saldo-saldo kalian cuy. Kalau ada rezeki, kalian bisa beli Real Flex Simulator yang 1 bulan, dan kalian jika kalian banyak rezeki, kalian beli Real Flex Simulator yang 6 bulan cuy. Nah, itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Kalau menurut saya, jika kalian ingin membeli, kalian harus sering-sering latihan bermain game ini. Kalian harus sering latihan take off, kalian harus sering latihan landing, dan kalian harus mengenal apa itu tombol-tombol dan fungsi-fungsi di dalam game ini cuy, supaya tidak rugi cuy. Nah, saya sewaktu itu sudah pernah bermain game ini, sudah lama cuy. Jadi saya sudah banyak belajar dari game ini. Nah, sekarang saya memutuskan untuk beli nanti cuy di next video. Oke, tungguin saja di channel saya cuy. Nah, ini dia pesawatnya, dan di sini juga disediain livery, beribu-ribu livery di sini sudah banyak cuy. Coba kita cari Garuda Indonesia. Garuda. Nah, ini dia, ada Garuda ayo pakai masker, ada Garuda Indonesia, apa pakai logo ground, Garuda by Indonesia, by Made, no, banyak cuy. Jadi buruan lah download cuy. Oke cuy, segini aja video dari gua. Nah, terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mungkin buat kalian yang mau request tentang game Real Flex Simulator lainnya, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe ya. Dadah.